Juga masalah ini satu ya. Kami di sini ya. Mungkin tadi sempat warga kelahiran Kuti sing mboten kebagian kaos. Nggih. Kan sedaya. Ana kaos loro, siji wae Ganjar, loro karo time Pak Ganjar kae. Ini sebelah njong iki. Ini beliau adalah Bapak Agus Jenderal Amdah bisa hadir di sini. Tapi karena ini bukan masa kampanye rada. Monggo Mas Subhan. Dan saya selaku panitia kita sama-sama kondengan gugawe ngadakne sosialisasi semacam ini. Saya bukan orang partai sekali lagi. Tapi saya mendukung Ganjar Mahfud untuk Ganjar Mahfud Presiden, Ganjar Mahfud Presiden, Ganjar Mahfud Presiden. Kurang bater, Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ini suwe Bu, insya Allah tekan sampai bulan berapa Mas? Sampai bulan Februari. Dan kita doakan sing jenenge presiden menang itu dari perjuangannya panjenengan-panjenengan semua. Tidak mungkin terus kita cuma dukung-dukung. Kita niatkan tetapi Ganjar Mahfud sebagai wakil kita atau sebagai pilihan kita. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ini juga rekan-rekan semuanya yang membutuhkan hiburan, monggo silakan langsung saja bisa di posko relawan Ganjar Pranowo, Mahfud MD ya. Tujuannya apa sih Mas? Ya, tujuannya kita menyajikan ruang untuk pendukung-pendukung Ganjar khususnya di Kabupaten Pekalongan ini sebagai ruang komunikasi, ruang dukungan sekaligus ruang perjuangan. Apakah nantinya juga ada deklarasi sendiri Mas? Untuk kemenangan Ganjar Mahfud sendiri di 2024. Ya, kita dari teman-teman kita saat ini baru kita buka untuk satu posko di Kabupaten Pekalongan. Mungkin dari teman-teman yang lain juga karena sudah waktunya pendaftaran ini mereka akan bermunculan dengan sendirinya. Dengan di posko ini kira-kira ada berapa relawan yang ada di posko ini? Kira-kira. Kalau hadir ini kalau kita undangan 150, tapi untuk hadir ya sekitar 400-500. Dari komunitas supir, dari nanti ini nunggu dari teman-teman di kabel, mereka support dukungan untuk Ganjar Mahfud. Target sendiri gimana Mas? Target kemenangan Ganjar Mahfud ini di wilayah itu berapa? Ya kita targetnya nggak mulu-mulu. Untuk pilpres besok, Ganjar menang dengan satu putaran selesai. Kalau di Kabupaten Pekalongan Mas, ada perolehan suara yang mungkin target sendiri? Ya kita target untuk minimal 60% lah dari masyarakat Kabupaten Pekalongan ini tetap dalam posisi di Ganjar Mahfud. Kenapa memilih sosok Ganjar sendiri Mas, Ganjar Mahfud ini Mas? Ya kita dari teman-teman relawan itu memang sudah dengan Pak Ganjar mendukung dari sejak tahun 2019 saat beliau sudah menjadi gubernur ya. Dan kita merasakan betul apa yang menjadi gerakan-gerakan ini, masyarakat juga merasakan betul apa yang menjadi komitmen-komitmen dalam membangun khususnya di pedesaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.